Beginilah kondisi Sungai Silugonggo atau Juana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang mengalami fenomena unik karena mengering. Menurut warga, selama 70 tahun, baru kali ini Sungai Juana mengering. Sungai Juana yang mengering menjadi perhatian masyarakat dan menjadi viral. Tidak hanya itu saja, sungai yang mengering juga menjadi wisata dadakan. Warga sekitar kini asik nongkrong dan ngopi di tengah sungai yang kering. Mereka membawa tikar dan membuat kopi serta cemilan sambil bercengkrama. Dua minggu. Terus selama ini pernah nggak kering kayak gini? Oh, baru kali ini, 71 tahun, baru kali ini ada Sungai Silugonggo kehabisan air. Terus ini ngumpul di sini, ngapain ini, Mbak? Ini ngumpul di sini, ngopi bareng. Oh, ngopi bareng ya. Santai di sungai di yang kering. Tengah sungai yang kering. Yang kering ini. Saat ini ngopi bareng di tengah kali yang kering ini, Pak. Ini sebelumnya pernah ngopi di sini atau pasti kan baru kali ini atau baru kali ini? Ini karena kering terus nyantai di sini gitu ya, sambil ngopi. Sambil ngopi ketoke enak lah di pandang. Ini bersama tetangga atau gimana ini, Pak? Sama tetangga ya, sama teman-teman dari desa lain. Ya. Hingga saat ini warga belum tahu penyebab Sungai Juana bisa mengering. Sementara para nelayan dan petani di sepanjang Sungai Juana kini tidak bisa mengandalkan untuk mencari ikan dan irigasi pertanian. Heri Purwaka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaporkan untuk CTV Network.